like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. A few moments later. Jumpa lagi dalam Majapun Channel. Apa kabar rakan-rakan sekalian? Semoga sehat sejahtera. Hari ini saya bersama Tekong Panua ingin menjelajah Laut Sedeli. Laut Sedeli besar. Tak tahu nak pergi ke utara ke selatan ke. Bergantunglah kepada beliau. Okey. Kamera sekali. Pada yang telah subscribe, saya ucapkan berbanyak terima kasih. Kita tunggu matahari keluar baru kita interview pelakon-pelakon untuk kali ini, trip kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat-selamat semua tidur. Jangan tidur dalam. Masih gelap dalam perjalanan lebih kurang 2 jam. 2 jam perjalanan lagi. Oke, kita sampai ke Unjam. Tengok ada tenggiri ke, ikan merah ke, apa ke, kita belasah. Kalau ada. Jumpa lagi. Stay tuned. Okey, suasana di atas bot. Hari ini nampaknya cuacanya baik. Laut tenang. Dan sahabat kita telah berjaya mendaratkan tenggiri lebih kurang 2 kilo. Apa namanya? Nizam. Nizam. Pelakon kedua? Belum lagi. Nama? Ilyas. Ilyas. Masih ikat. Pelakon ketiga, apa nama? Hasil. Ha? Hasil. Basir. Hasim. Hasim. Tak glamour lah, apa yeah. Hasim pula. Ya, yeah, tak. Kita nama kurang glamour. Pemancing ke pelakon keempat. Apa nama? Udin Jepun. Jepun juga. Udin Jepun. Yang belakang? Abang Zul. Abang Zul kita. Jadi pelakon Abang Zul. Hey, kalau lapar, makan dulu. Nasi ada. Okey, kita tengok suasana je. Jangan mancing dulu. Ada bot banyak sini. Di sini di Unjam. Okey, kita tengok bagaimana suasana di Unjam. Di Unjam eh. Okey, kita nak mancing tenggiri lah. Dah dapat tenggiri. Okey, kita tengok sahabat kita sekarang tengah berapuluh. Ikan yang ada hanyalah ikan jaket. Ikan jaket. Jaket biru. Dua sedang menunda ataupun layang tenggiri. Ya ikannya. Ikan jaket. Jaket. Semua ikan jaket. Jadi kita tangkap ikan jaket dulu. Ikan jaket pun jaket lah. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. Sebelah sana tu ada apa mancing yang lain. Sama juga. Tapi mereka pakai fiber dengan dua enjin. Sangat laju. Jadi nak bergerak lebih mudah. The world seems small. Okay. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Okay. We meant to be. In the great outdoor. Suasana tenang. Forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. To be
apa yang akan naik. Cuba jaga. Berapa ekor? Berapa ekor? Berapa ekor? Ha, cuba jaga, cuba jaga. Ha. Tengok gaya macam dua. Dua ekor. Salah. Salah, bukan dua. Lebih. Oh, bukan dua. Oh, lebih. Tiga. Empat. Wah. Wow. Oh, cukai satu. Neha, Neha. Ha. Boom. Letak makan, letak makan. Letak makan, letak makan. Tak kita letak main makan. Apa oh, main yang puluh je. Yang ni. Oh, umpan, umpan, umpan. Ulama umpan, selayang. Susah dah dapat umpan tenggiri ni. Okey. Depan belakang. Kita tengok tekong. Menguji kemahirannya. Pakai ambo saja. Belakang masak. Letak lonceng, lonceng. Ha? Letak sarang abang-abang depan tu. Apa? Letak okay, lonceng. Tarik. Letak lonceng. Ha. Apa lah. Pakai handline. Pakai handline je. Kantor yang ada di lapak kaleng. Tak, kalau tak nampak. Oh. Letak lonceng depan. Okey, berapa ekor? Oh, dah selar kuning. Umpan, umpan, umpan. Ada umpan. Satu suara kau. Umpan, umpan. Okey. Ha. Makan kita dah masak. Okey, tengok aksinya. Takut. Aduh. Apa cita rasanya, abang? Kari padu. Padu eh. Aduh, padunya kari eh. Hari ini kita makan kari, kari, kari kan. Oh, sebelah mengejik, sebelah mengejik. Wow. Okey, sebelah sini pun mengejik juga. Depan sana bottom. Tambat dekat Unjam. Oh, ada boat fiber sini. Mereka pun mencari, mencari, mencari tanggi juga mungkinlah. Terima kasih. Air dah mati. Okay. Stay tune, kita tengok hasilnya nanti. Ini dia. Lauk kari, kari, ikan kari, kari ikan apa ni? Ikan macam-macam lah. Ada ikan selar, ada ikan krisi. Pokoknya air boleh dimakan. Air selu ni. Okay. Ini dah nasi putih dan kari, kari, kari. Right. Okay, sahabat kita di dalam sedang beraksi dengan joran lembutnya. Ya. Okay. Lembut eh. Jangan lagi depan. Di hujan tu. Jangan lagi belakang. Tak tahu ikannya kat mana lagi. Oh, tu, tu. Oh, tu dah nampak keribatnya. Keribatnya dah ada. Keribatnya dah ada. Dah nampak tu jaya-jaya. Mentang tu punya badan ke? Tu, ada ke tinggi. Kau bakar. Sini, sini. Sini dia. Sini, sini. Sini pelak untuk badan. Tak ada sikit. Pelak, pelak. Oh, dalam air lagi. Ah. Oh. Jik kena mudikan di mulut, tak bol, tidak bol, disqualified. Makan. Tidak bol, batal, 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 batal. Aduh. Tengok, 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 tengok. Please lah, please lah. Oh, oh, kena kat perut, kena kat perut. Boleh lah, boleh lah. Boleh lah, boleh. Boleh lah, boleh lah. Tapi tenggiri, tenggiri, okey. Tenggiri, kira lah, kira lah, kira lah, kira lah, kira lah. Ada dalam 5 kilo, 5 kilo ada, 5 kilo, 6 kilo ada. Okey. Cuba lagi. Cuba lagi, eh. Kalau dekat, kita dah nampak dia bawa botnya. Dah nampak lah. Pusing ah. Dia entah itu. Okey. Oh, bot tu dah keluar. Bot dah tak ada. Ada tu. Ada tu. Oh, tinggi tu. Kita tengok di belakang sana ada bot yang meluncur laju balik ke darat.
kita sekarang berhenti di port ketiga untuk melihat apakah ada di karang ini. Ha, kita tengok apa yang ada di karang ini. Ya, yeah. Sahabat-sahabat sedang memancing. Tengah panas dan hujan. Ada hujan, ada panas. Hei, sana bot. Oh, dah tak laju. Awan hitam dah berarak. Awan kelabu. Di sana ada hujan. Di belakang ada hujan. Apa boleh buat? Inilah asam garam memancing. Hujan panas. Tanjung Petai. Okey, nampak sana boat. Ada boat. Okey, memancing juga. Tidak jauh lagi darat. Lebih kurang 10 batu lagi. 10, 12 batu lagi. Ha, nampak. Suasana di Laut Sedeli pada hari ini 6 November 2022. Itu darat nampak. Itu Tanjung Sedeli. Nampak menara sana. Alright. Eh, kena pot kau. Allah, pergi propeller pula. Masuk propeller, masuk propeller. Kita tasik je. Pergi sini. Tasik saja ni. Wah, itu nampaknya gelombang. Tasik, tasik. Tasik. Tasik, tasik. Aduh, putus. Putus. Sabut. Masih di laut. Oh, gelap gelita. Gelap gelita. Oh, tapi bukan malam kan boleh. Tak ada sana. Oh, ya. Darat pun tak berapa nampak. Darat pun tak apa nampak. Angin dah mula bertiup kepada sahabat-sahabat pemancing. Untuk di Laut Cina Selatan, untuk di Laut Cina Selatan tidak digalakkan lagi memancing kecuali menggunakan bot yang besar. Bot yang sangat besar. Mana bot fiber? Tengok keadaan. Tengok keadaannya. Okey, laut dah bergelora, dah nak bergelora ni. Okey, inilah suasana perjalanan kami pulang hari terakhir sebelum monsun datang. Sebelum monsun datang. Jadi semua lepak-lepak je. Lepak-lepak. Hidup baring. Ekong boleh tekan minyak kuat. Okay, berjumpa lagi di darat nanti. Di darat nanti. Okay, suasana mendarat di jeti. Jeti Cinsol. Tahu apa ada sana di jeti Sedeli pada hari ini. Ya, bola dia. Kemas-kemas. Mengangkat barang-barang. Belakang ada lagi.
Ikan cencaru banyak. Cencaru. Tenggiri 2 ekor. Okey, pak, pak, pak. Caru eh. Lain tak ada ikan. Sana ya. Kita bersama dengan Tekong Anwar. Hari ini trip ini berakhir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini berakhir di sini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang telah menontonnya hingga akhir. Berjumpa lagi di episode yang lain. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini untuk kebaikan bersama. Kepada yang telah subscribe, saya ucapkan berbanyak terima kasih. Berjumpa lagi di episod yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey. Memuatkan barang-barang ke dalam helak. Boleh. Apa dia? Ni ni. Buka belakang. Sebab nanti nak turun. Hasilnya 2 tenggiri saja. Lain-lain ikan cencaru. Ini hasil. Ini hasil yang dapat trip memancing 12 jam. Sahabat-sahabat, sampai ke tepi jalan dia. Ikan, salah dia ikan.